Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail, dan bagi anda yang sedang mencari telefon Android Nougat yang murah, ini dia salah satu peranti yang anda boleh beli, iaitu Motorola Moto C. Ia merupakan peranti yang termurah yang ditawarkan oleh Motorola setakat ini, jadi anda boleh melihat rekaannya hadir dengan binaan berasaskan plastik dengan binaan belakang yang boleh dibuka. Ia membawakan reka bentuk peranti yang dipengaruhi daripada keluarga Motorola sebelum ini, terutama menilai dari segi rekaan kamera yang membulat. Apabila diteliti di bahagian bawah peranti, ia menempatkan pembesar suara mono yang mana cukup lantang untuk pendengaran harian. Untuk binaan di bahagian hadapan, ia hadir dengan skrin bersaiz 5 inci, namun didatangkan dengan resolusi 480p berasaskan panel TFT. Melihat paparan ini membuatkan anda sedikit terganggu dengan penampakan warna yang pudar, selain memberi viewing angle yang amat terhad apabila dilihat dari sudut berlainan. Sebagai peranti yang menjalankan Android 7.0 Nougat, peranti ini menyajikan beberapa fungsi menarik kepada pengguna seperti sokongan multi-window, dos on the go dan penambahan sejumlah emoji terkini. Seperti yang terdapat pada peranti Motorola yang lain, antara muka yang hadir direka dengan penampakan hampir kepada stock dengan sedikit pengubahsuaian dari segi launcher dan penambahan beberapa aplikasi Motorola. Prestasi peranti ini pula tidaklah memberi kepuasan yang nyata apabila ia dijana dengan chip MediaTek 4+1.1GHz bersama memori 1GB RAM. Membuka dan membuat penukaran aplikasi terasa mengambil sedikit masa selain tidak mampu untuk menahan sejumlah aplikasi daripada di-reload semula. Namun beberapa permainan kegemaran saya seperti Asphalt Extreme, Dirt Trigger dan Goat Simulator masih dapat dimainkan walaupun terdapat kekurangan dari segi frame rate ketika sesi permainan. Untuk keupayaan kamera, ia membawakan fungsi penggambaran asas seperti kehadiran kamera utama 5MP bersama sokongan LED flash. Kualitinya tidaklah setanding dengan peranti kelas yang lebih atas, tetapi masih mampu untuk memberi penggambaran yang memadai untuk harian. Begitu juga dari segi kamera hadapan 2MP pada peranti ini. Walaupun memberi hasil yang sekadar memadai, ia tetap didatangkan dengan LED flash sebagai kemudahan untuk kegunaan selfie ketika waktu malam. Untuk sokongan rakaman videonya pula, rakaman HD 720p pada peranti ini mampu memberikan rakaman yang baik walaupun tidak dibantu dengan sebarang sokongan OIS dan EIS. Untuk ketahanan bateri, peranti ini walau bagaimanapun hanya mencatatkan bacaan bateri sederhana dengan bacaan screen on time sekitar 4 jam melalui bateri berkapasiti 2350mAh. Masa pengecasannya juga boleh dikatakan agak lama, yang mana mengambil masa sekitar 3 jam untuk mengecas penuh peranti ini dari 0 hingga 100%. Bagi saya, Moto C ini disasarkan untuk pengguna yang sering menggunakan fungsi-fungsi asas dan tidak direka untuk golongan yang menggunakan peranti yang mengutamakan aspek permainan, kamera dan multimedia. Dengan harga RM399, Moto C memberi penawaran asas yang cukup baik untuk kegunaan seperti WhatsApp, Facebook, Twitter dan web, di samping memberi manfaat kepada pengguna daripada penggunaan sistem Android yang lebih terkini. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail, sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.